Dan pukul 16 lebih 11 menit kami kira saudara penonton kita nantikan mitra sepak bola kembali lagi untuk bisa mengambil gambar ke sebelasan Persepoja pasukannya Bos Alek dan juga Bung Kocel. Kami kira kita nantikan dengan penampilan yang luar biasa Bung Kocel pada sore hari ini, pokoknya wow dan hebat. Baik, kita nantikan laporan para penonton kesebelasan Persepoja untuk bisa mengambil gambar. Kesebelasan Persepoja monyet jati ini biru, biru berkombinasi kuning. Kami kira saudara penonton kita lanjutkan, kita saksikan juga sepak bola ini sebagai tempat pelajar baik. Saya mohon dengan pemain kedua kesebelasan baik Poncer dan juga Persepoja untuk bisa disilakan di Liga Silar. Yang sudah terakhir pertandingan babak yang pertama antara Persib bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persepoja. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan saudara. Pertandingan babak yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan saudara. Dan bagi Anda yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Bini Garuda dan juga penonton yang sudah hadir tidak terkecuali Bos Dedo yang juga masih setia dan menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Ya, saudara penonton, dalam kondisi cuaca yang cukup bersahabat, belum pertandingan babak yang pertama sudah terdengar. Ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Konsep saudara melakukan penguasaan bola dari kaki kece berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Persepoja. Kita saksikan Gilang Ramadan yang kontrol yang kurang cermat saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persepoja. Lemparan ke dalam sudah terjadi. Sakri bekerja sama berikan umpan kepada Gilang. Gilang kepada Sakri, kembali kita saksikan sebuah umpan mengelak pertakaran kesebelasan Persepoja berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Persepoja. Dan kita saksikan saudara penonton kini Persepoja dari kanan pertakaran kesebelasan Ponsel menekan saudara dalam situasi play-in sedang dilakukan. Kita saksikan kini Agi bekerja sama kepada kompatriotnya. Kembali kita saksikan masih Agi lepaskan sebuah umpan marker yang dituju. Ya saudara penonton, tambahkan amunisi dari serang kesebelasan Persepoja dengan menemukan sosok striker dari kesebelasan Persepoja yaitu Marco. Diharapkan juga bisa untuk menjadi solusi gol bagi kesebelasan Persepoja pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kini Ponsel Bandung serangan berhasil diantisipasi saudara, dan kita saksikan kembali ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponsel. Masih terus mencoba meraba-raba peta kekuatan dari masing-masing lawan. Dua kesebelasan yang bertanding di menit awal babak yang pertama ini saudara, pengalaman dari tiga kekalahan kesebelasan yang kebobolan
saudara. Dan kini kita saksikan Marcos, saudara. Pemimpin dari kesebelasan Persibonya bekerja sama berikan kepada Febri. Febri arahkan umpan kepada Agi. Agi kepada Marco, kembali ditarikkan saudara. Beruntun sebuah umpan yang cukup baik. Dan apa yang terjadi? Masih sedikit malu-malu, saudara. Pemain dari kesebelasan Persibonya menyambut sebuah umpan yang cukup baik dikirimkan oleh Marco. Dimana sebuah tembakan poli yang dilepaskan oleh Dana masih melemah dan akhirnya gagal untuk mengancam gawang kesebelasan Ponsel. Dan saudara penonton, kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara, bagi kesebelasan Ponsel sudah dilakukan. Juang Rahim yang dituju jatuh di kaki Heliansa. Masih saudara penonton, Heliansa menangi perebutan bola bekerja sama kepada Marco. Masih Marco dalam bola berikan kepada Dana. Masih Dana, saudara, kita saksikan menekan dari kanan pertahanan kesebelasan Ponsel. Mudah ayah, saudara, datang support pemain kesebelasan Persibonya lainnya, Raja. Salah umpan, saudara, dan jatuh di kaki pemain kesebelasan Ponsel. Lepaskan umpan beredar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Persibonya dan kembali gelombang tekanan yang dilakukan oleh pemain Ponsel berhasil diantisipasi oleh Gilang Ramadan. Heliansa, kita saksikan, saudara, bekerja sama berikan kepada Gilang. Masih Gilang, saudara, dorong bola berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan Bebri mendapat bola tetap dari pemain kesebelasan Ponsel. Masih terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Ponsel. Bola dari kaki Bebri, lepaskan umpan balik Marco yang dituju. Masih Marco bekerja sama Heliansa. Saudara penonton, kita saksikan sebuah pressing bola datang lagi dari kaki Dana. Lepaskan crossing di Pebri, terdiri sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Terancam beberapa kali ini pertandingan kesebelasan Ponsel oleh para pemain kesebelasan Persibonya pada pertandingan babak yang pertama ini. Tetapi beruntung, saudara penonton, beberapa ancaman tersebut berhasil diredam dan kini datang kembali sebuah tendangan penjuru bagi kesebelasan Persibonya. Kita saksikan bersama-sama, saudara, Heliansa yang bersiap melakukan tendangan penjuru dan kita saksikan berbahaya. Saudara, sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Persibonya. Kita lihat masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya tajam melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Ponsel. Dan cuaca yang sangat bersahabat yang kembali berhasil membawa pergerakan penonton untuk hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Persibonya dengan kesebelasan Ponsel, di mana ini merupakan pertandingan lanjutan di putaran kedua Liga Liga Cup yang pertama tahun 2023 yang diketuai oleh Pan JP Maung. Ya, kita saksikan, saudara penonton, hadir juga Bos Asrui Asing yang hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Persibonya bertanding berkarapan dengan kesebelasan Ponsel. Sejajar selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Dan kita lihat, saudara penonton, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ponsel sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola, saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Persibonya. Raja melebar berikan kepada Dana. Dana kepada Marco, berhasil dipotong oleh pemain dari kesebelasan Ponsel. Marco kembali memaksimalkan lebar lapangan. Juan Rakim, saudara, jenderal permainan dari kesebelasan Ponsel, bekerja sama berikan kepada Irwin, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Persibonya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat nampak tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Ponsel kembali membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang, saudara, kita saksikan bagi Ponsel sudah dilakukan. Gilang Ramadan bekerja sama kepada Febri. Febri arahkan umpan kepada Heliansa, memaksimalkan lebar lapangan, saudara. Tetapi bola, sebuah antisipasi yang kurang cermat. Beruntung saja umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Persibonya berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan kesebelasan Ponsel. Laga ketat dan alat nampaknya siap terjadi pada pertandingan antara Persibonya berkedok bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ponsel pada sore hari ini. Karena kita saksikan, saudara, dua kesebelasan sama-sama
melekat pada pertandingan kali ini. Dan kita nantikan dalam harga ketat dan alat seperti ini, kemudian siapakah yang akan keluar sebagai pemenang untuk melaju ke babak seperempat final di Garuda Cup yang pertama tahun 2023. Dan kali ini saudara penonton, tim besutan Bos Ajo dan juga Bos Ojo dan juga Bos Alek, kita lihat kembali menggempur ini pertahanan kesebasan sponsor dalam sebuah eksekusi pedagang bebas dari angsa berbahaya. Oh saudara penonton, kita saksikan gagal upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebasan Persebaya, dan akhirnya kita saksikan hanya menggabungkan pedagang gawang bagi kesebasan sponsor Pondok Serio. Salah satu kekuatan baru di lini pertahanan sponsor kita saudara, kita lihat lepaskan umpan kepada rekannya Safri. Safri masih Safri kuasai bola, lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Persebaya, berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan sponsor. Dan kita saksikan saudara, sebuah manuver cukup baik dilakukan oleh Febri. Masih Febri, masih Febri, masih Febri saudara. Kita lihat gagal untuk melewati hadangan pemain dari kesebelasan sponsor. Datang kembali gempuran kesebelasan Persebaya saudara, dari kaki duang, masih duang lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan sponsor. Ke belakang berikan kepada Gilang Ramadan, Gilang kepada kompatriotnya kembali Raja. Ya saudara penonton, terkurung ini pertahanan sponsor oleh para pemain kesebelasan Persebaya. Dimana determinasi tinggi yang perlu dilakukan kesebelasan Persebaya. Kembali kini menekan dari kaki Febri, masih Febri berhasil melewati satu pemain sponsor. Datang kembali support Raja, masih Raja, lepaskan umpan tarik saudara penonton. Kita saksikan, terlalu bernafsu pemain kesebelasan Persebaya saudara Sulaiman ketika mendapatkan kesempatan, meskipun akurat, meskipun jarak tembak yang dimilikinya masih begitu jauh, tetapi Sulaiman memaksakan diri untuk melepaskan tembakan spekulasi. Dan saudara penonton, kita saksikan ini ponsel menekan saudara dari kaki pemain mereka nomor pergendang Niki, lepaskan umpan ke kotak penalti kesebelasan Persebaya. Tetapi bola berhasil diamankan dengan baik oleh Gilang Ramadan. Lemparan ke dalam, kita lihat saudara, untuk kesebelasan ponsel kembali terjadi, dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sedikit kurang darah nampak penampilan kesebelasan ponsel di babak yang pertama, di mana saudara kita saksikan belum terikat agresivitas permainan yang dimiliki oleh kesebelasan ponsel, khususnya di lini serang mereka pada pertandingan kali ini. Dan kita saksikan sahabat Persebaya mendapatkan uang dari kaki Marco. Masih Marco! Oh, saudara penonton, kembali sebuah percobaan tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Marco, tetapi akurasinya masih melambung tipis beberapa sentimeter, dan akhirnya gagal untuk bisa mengancam dan juga menghadirkan gol. Kesalahan dilakukan pemain ponsel. Kita saksikan ini Febri, masih Febri. Belum berpisah bagi tim besutan Bos Ale dan juga Bung Ojo pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Sudah banyak peluang dan kesempatan yang mereka miliki, tetapi belum ada satupun yang berhasil menggetarkan jaring gawang kesebelasan ponsel. Dan kita lihat sebuah kesalahan antisipasi. Beruntung Gilang Ramadan berhasil menetralisir tekanan yang dilakukan kesebelasan ponsel. Persebaya kita lihat bangun serangan saudara dari kaki duang, duang kepada Febri, dekil berikan kepada Anggi. Luasa sekali saudara penonton, kita saksikan dua tim bertahan pilih dana, masih dana, masih dana, masih dana. Saudara penonton, kita saksikan bombardir serangan yang terus dilakukan oleh kesebelasan Persebaya lewat demonstrasi tembakan dari luar kotak penalti, tetapi belum ada satupun yang tepat sasaran, dan akhirnya masih belum berubah kedudukan.
ini tegas ditangkap pelanggan oleh penjaga gawang kesebelasan Persipura. Kesalahan umpan dilakukan dan saudara kita lihat kembali bola ini dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Persipura dari bawah saudara tertekan di kaki Juan Rahim Heriansa. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Bakri berhasil menangi perebutan bola sama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponsel Pondok Serut nampak gagal dan kini Persipura umpan panjang Febri. Oh, aksi one man show yang sepertinya kurang tepat tetapi beruntung bola berhasil kembali dikuasai Febri membuka ruang gerak pemain kesebelasan Persipura lainnya. Dan saudara kita saksikan bersama-sama bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam saudara penonton. Kita lihat kesebelasan Persipura akan terjadi dan kini pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dominasi permainan dan penciptaan peluang yang tanpa henti didapati kesebelasan Persipura saudara dan kita saksikan kini sepak bola masih pergantian pemain kesebelasan Ponsel Adam keluar nomor punggung 1. Adam keluar nomor punggung 1 dari kesebelasan Ponsel masuk Aldi nomor punggung 99. Dan saudara penonton kita lihat pergantian pemain pertama dilakukan kesebelasan Ponsel pada posisi penjaga gawang mereka. Dan kali ini kita lihat sepak terjun saudara bagi kesebelasan Persipura akan terjadi. Heriansa lakukan saudara. Oh saudara penonton masih terdapat seorang kece. Sama-sama kembali peluang emas yang sudah tidak terhitung banyaknya memiliki kesebelasan Persipura lemparan ke dalam saudara penonton. Kita lihat bagi kesebelasan Persipura sudah dilakukan dan wasit pergantian pemain kali ini Persipura keluar lapangan penjaga gawang kesebelasan Persipura masuk pijai nomor punggung 1. Menarik saudara penonton dua kesebelasan sama-sama melakukan pergantian di pos penjaga gawang karena memang cuaca yang agak sedikit buruk saudara membuat penerbangan kedua penjaga gawang tersebut mengalami delay dan akhirnya sedikit terlambat tiba di stadion Mini Garuda. Beruntung penggantinya baik Adam maupun Wahab masih berhasil menjaga keterawanan gawang baik dari kesebelasan Persipura ataupun lawannya kesebelasan Ponsel. Dan akhirnya saudara skor kacamata imbang tanpa gol nol masih terjadi pada pertandingan babak yang pertama Ponsel kontra kesebelasan Persipura. Pertandingan yang juga masih terus disaksikan oleh Bapak MPH calon DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 3 yang kali ini hadir mensupport kesebelasan Ponsel dan sangat tegang saudara karena tim yang disupportnya terus digempur habis-habisan oleh pemain kesebelasan Persipura. Dan kita lihat kini tekanan kembali dari kesebelasan Persipura berhasil diamankan oleh pemain bertakang Ponsel. Counter attack dilakukan Ponsel saudara kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertakang dari kesebelasan Persipura. Gilang Ramadan berikan umpan kepada Ulahab Wakab saudara berikan kepada Heriansa dan kita saksikan soal pijau saudara penonton Heriansa dan kembali kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Persipura Raja. Raja kepada Dana. Dana lepaskan umpan terbesar Marco yang dituju. Masih Marco, masih Marco melewati satu pemain dan kembali kita lihat saudara masih cukup disiplin di pertahanan kesebelasan Ponsel. Dan akhirnya saudara penonton alih-alih melakukan penguasaan bola pelanggaran justru dilakukan oleh Marco. Tendangan bebas bagi kesebelasan Ponsel Pondok Serut. Dan saudara tendangan
Niki keluar nomor punggung 6, Niki dari kesebelasan Tensel keluar nomor punggung 6, masuk tubuh nomor punggung 4, di mana saudara penonton meskipun gempuran terus menerus dilakukan oleh kesebelasan Persebaya, tetapi Dewi Fortuna yang dompet masih belum berpikat saudara dan Sepandi Kopral yang punya Naila juga hadir seucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan kali ini kesempatan kesekian bagi kesebelasan Persebaya Eriansa. Sama-sama saudara penonton, sebuah tendakan bebas yang berada tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Persebaya akan didapati kesebelasan Ponsel Pondok Seru. Kita nantikan mundur beberapa langkah pemain kesebelasan Ponsel saudara agar betis dilakukan kesebelasan Persebaya. Sangat menegangkan saudara penonton. Hadir juga Bos Indon yang punya kesebelasan HBB Boy yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Ucapan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Ponsel yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persebaya. Dan saudara penonton, bagian di musim penghujan, mungkin itu juga pergerakan penonton yang terjadi pada sore kali ini setelah kemarin pada mencet akibat kerja kehujanan. Kali ini meskipun dilangsungkan pada hari sibuk, tetapi atmosfernya kita lihat, atmosfer yang sangat luar biasa tidak dapat kembali terjadi di Stadion Bini Garuda. Dan saudara penonton, kita lihat bersama-sama apakah yang terjadi, sepak pojok bagi kesebelasan Persebaya atau apakah di saat kita masih menantikan keputusan yang diambil oleh sang pengadil. Sementara di kotak penalti Ponsel ada 3 ekor hewan yang bentuknya menyerupai ayam, yang kita lihat akankah itu menjadi pertanda keberuntungan atau sebaliknya untuk kesebelasan Ponsel saudara. Dan kita lihat saudara penonton, Persebaya terus menuruni pertahanan kesebelasan Ponsel. Umpan panjang diantisipasi ini Juan Rahim, masih Juan Rahim, tak diberikan kepada rekannya, lepaskan umpan, berbahaya saudara. Tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Persebaya. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, skor kacamata imbang tanpa gol masih terjadi pada pertandingan babak yang pertama. Persebaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ponsel. Dengan Ramadan angkat bola berikan kepada Marco, dan kita saksikan saudara penonton kembali usaha keras terus dilakukan kesebelasan Persebaya, tetapi bola berhasil digagalkan dengan baik. Dengan Ramadan kita lihat kepada kapten tim mereka Heriansa, pemain yang juga sudah sangat berpengalaman bersama Persita Tangerang adalah tim yang sempat dibela oleh Heriansa, putra dari Bapak Fadil Mahmudi saudara, yang juga kali ini membela kesebelasan Persebaya. Dan kembali pertandingan berlanjut, lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Persebaya akan terjadi setelah umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Ponsel kurang cermat. Lemparan ke dalam kembali kita lihat saudara, ada pelanggaran dilakukan oleh Tidur dan tendangan bebas untuk
untuk kesebelasan Persebaya. Tendangan bebas suara penonton, kita saksikan Gilang Ramadan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah Gilang Ramadan, angkat bola Marco yang dituju. Argoy berhasil menetralisir tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Persebaya. Datang kembali tempuran dari Katibana. Bawa kepada Rikara. Oh, saudara penonton, sebuah pelanggaran dilakukan oleh ide untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persebaya. Sudah tidak terhitung banyaknya saudara kesempatan dan juga peluang yang dimiliki oleh tim besi Tambos Are dan juga Bung Ojo pada pertandingan babak yang pertama ini saudara penonton, di mana kini sebuah tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Persebaya akan terjadi. Mundur beberapa langkah Dana. Dana saudara, kita lihat bersiap melakukan tendangan bebas dan kembali kita lihat saudara penonton upaya yang tiada henti terus dilakukan oleh kesebelasan Persebaya. Tetapi yang maha kuasa nampak masih belum merestui perjuangan keras para pemain kesebelasan Persebaya di babak yang pertama ini, sehingga gempuran dari darat maupun udara yang terus mereka lakukan masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Kembali saudara penonton, Persebaya coba membangun serangan, tetapi kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara. Bekir cantik dan kini bola mengarah dalam penguasaan Bimbing. Bimbing bekerja sama saudara. Sebuah kombinasi pelanggaran, pelanggaran saudara, kita saksikan terjadi dan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persebaya. Tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Konser Pondok Serua. Peluang saudara di penghujung babak yang pertama didapati kesebelasan Konser atas lawan kesebelasan Persebaya. Bisik-bisik dilakukan saudara penonton, mungkin bisa saya artikan saudara, kita nantikan apa sedang dilakukan oleh dua pemain Konser. Satu yang bersiap melakukan tendangan bebas lakukan sudah Gilang Ramadan, datang sempat kembali dari kesebelasan Konser. Kampak yang melakukan kesebelasan Persebaya, Marco, Marco, Marco. Tetapi dan kembali melanggar tumpuran kena jatuh di kaki Dana. Masih Dana melanggar dan tekanan Persebaya. Saudara teman-teman, kita saksikan kembali sebuah upaya yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persebaya. Tetapi gagal dan akhirnya kita lihat pada sebuah kandang baik. Dan ia sudah kepada para pemain kesebelasan Persebaya untuk tidak terlalu berlebih melakukan protes terhadap sang pengadil. Protes hanya boleh dilakukan oleh bagian tim, itu pun dengan cara sopan. Jangan berlebihan saudara penonton, dan kita lihat kembali protes yang tentunya tidak akan mengubah keputusan yang memang sudah diambil oleh sang pengadil dengan membiarkan jalannya pertandingan. Ya, sama-sama kita fokus untuk melanjutkan jalannya pertandingan kembali saudara. Dan kali ini kita lihat sebuah pelanggaran terjadi, tendangan bebas saudara penonton atau apakah. Yang jelas drama kembali siap tersebut di stadion milik Garuda, terbuang tiket ke babak seperempat final, semakin seru dan semakin menarik. Kita lihat ini Persebaya yang kita saksikan dengan penuh sportivitas. Kapten tim Heriansa kembali melanjutkan jalannya pertandingan. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan. Marco, masih Marco, masih Marco, masih Marco di kepul. Persebaya berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Konser. Dan saudara penonton, terkurung setengah lapangan pertandingan kesebelasan Konser atas kesebelasan Persebaya. Kita lihat sebuah crossing dilepaskan, berhasil dipotong oleh Argoy. Jiwan Rahim ke belakang berikan kepada Syahri. Kurang cermat saudara, kita saksikan apakah yang terjadi. Pelanggaran nampak dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persebaya. Sangat luar biasa kita lihat terjadi di stadion milik Garuda. Cuaca yang juga sangat bersahabat semakin menghangatkan kita dalam tontonan berkualitas yang kembali akan terus
harus disuguhkan di stadion Bhini Garuda Sela. Persebaya bertanggung kekerapan dengan kesebelasan konser dengan skor sementara imbang tanpa gol. Dan kembali kita lihat di bulan Ramadan kita lihat selama penonton melakukan sebuah kontrol yang kurang cermat. Dan kali ini kita saksikan saudara penonton sepak pojok bagi kesebelasan konser Pondok Seru. Kesempatan emas saudara di tengah gencarnya kumpulan Persebaya, peluang bagi konser terjadi. Kita saksikan bersama-sama tendangan penjuru bagi kesebelasan konser. Saudara penjaga gawang dari kesebelasan Persebaya tidak berhasil menangin dua bola udara, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Persebaya. Dan sedang kita saksikan pelanggaran dilakukan oleh pemain konser, tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Persebaya Gilang Ramadan yang bersiap melakukan sudah melambung datangnya bola. Dan kini Marco kembali, Marco kece berhasil menyetong laju bola yang dikuasai oleh Marco. Kita saksikan saudara penonton Heriansa, masih Heriansa kombinasi 1-2 pelanggaran. Dan saudara Bos Ojil, Bos Ari dan juga Bung Ojil sedih masih punya si kembar Rohman dan Rohim yang mungkin di babak yang kedua nanti bisa menjadi alternatif untuk mengejar keberuntungan kesempatan Persebaya. Dan saudara penonton di tengah gencarnya kumpulan dalam situasi open play dan sepak pojok yang tidak penting kesempatan Persebaya di babak yang pertama ini saudara, kini terjadi sebuah pulang-pulang eksekusi tendangan bebas dari para pendek yang cukup efektif saudara. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai algojo tendangan bebas. Marco pemain dengan postur proporsional tinggi kekar, kita nantikan akankah peluang yang didapati kesebelasan Persebaya ini berhasil. Marco membentur pagar betis dan kita lihat pergerakannya saudara penonton untuk kesebelasan Persebaya sudah dilakukan. Kita saksikan masih bola dikuasai pemain Persebaya, terjadi perebutan dalam sisi kanan pergerakan konser, berhasil paskan umpan, ada kece yang berhasil menetralisir tekanan yang dilakukan kesebelasan Persebaya. Dan saudara penonton akhirnya pertarungan menarik di babak yang pertama. Konser sementara berhasil menakar imbang kesebelasan Persebaya dengan skor tanpa gol. Dan saudara, sambil kita nantikan jalannya pertandingan kelanjutan di babak yang kedua, anda silakan makan ketan dan semur jengkol sepuasnya.